Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul Ahlul Sunnah wal Jamaah, tahiyatul Ahlul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi. Pertama-tama juga saya mengucapkan jazakallahu khair pada Ustaz Syekh ya, yang telah memberikan kesempatan dan juga para guru-guru, para asatidz. Dan ini satu kebahagiaan saya bisa hadir di sini bertemu dengan anak-anak yang mencintai Allah. Ini sekolahnya sudah di kelas berapa ini? SMP, SMA, SD? SMP ya? Kuliah? Oh, SMK ya? Iya. SMP apa SMP? Apa itu arti SMP? Sekolah? Sekolah menengah pertama. SMK? Sekolah menengah ketujuhan ya? Nah, akan coba. Kalau dari TK sampai S3 itu butuh berapa lama? 22 tahun. Rupiahnya berapa? Di atas 1 miliar. Anak-anak pun di sini cukup 10 menit dengan dapat gelar S3. Mau apa mau? Mau ya. Siap ya, yang jawab dapat hadiah, yang bisa jawab pakai hadiah. Ini semua Quran ya? Quran juga enggak? Ada Qurannya juga kan? Karena apapun, IT apapun, pendidikan apapun, dasarnya Al-Quran. Ini petunjuk untuk orang yang bertakwa. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Suka gak dengan sakit? Suka gak dengan sakit? Enggak. Padahal sakit itu adalah nikmat, menggugurkan dosa. Suka gak sakit? Alhamdulillah. Karena sakit adalah sarana. S itu sarana. Apabila kalau ingin takwa lewat sakit. Dengan sakit kita istighfar. Dengan sakit kita tobat. Dengan sakit kita ingat Allah. Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan. Sadar atau tidak sadar. Apa itu dosa? Dosa itu diamalkan orang salah aturannya. Apa itu dosa? Diamalkan orang salah aturan. Nah, diberi sakit. Teliti muhasabah. Ya. Ternyata sakit itu nikmat dari Allah. Saya pada waktu masih di tempat riba, hampir setiap bulan harus ke rumah sakit. Uang gaji untuk bayar dokter, beli obat. Dan kemana-mana selalu bawa obat. Ketika dari hasil riba. Ketika dari hasil yang haram. Sama istri jauh, sama anak jauh. Uang banyak. Mau apa mau seperti itu? Enggak.
Ya. Nah, ketika kita berani meninggalkan karena Allah, takut dengan azab Allah, hijrah, berpindah, berubah, keluar ke tempat yang bebas daripada riba. Hijrah itu apa? Pindah. Hijrah itu apa? Berubah. Hijrah itu apa? Keluar. Orang yang dapat informasi ilmu yang selama ini kita lakukan ternyata ini salah, langsung berhenti. Siap? Siap. Siap? Siap. Apa itu siap? Siap adalah syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Syariat Islam itu Al-Quran pedomannya, bukan yang lain. Nah, anak-anak IT harapannya bisa menyiapkan itu. Dengan informasi orang susah jadi mudah dengan IT. Apa itu IT? Ilmunya takwa. Sakit tadi takwa. IT itu ilmunya takwa. Takwa itu apa? Mudah melaksanakan perintah, ringan meninggalkan larangan. Siap? Siap. Semuanya sehat? Siap. Apa itu sehat? Sehat itu mudah apa saja yang dilakukan, bergerak apapun ya. Maka sehat, karena apa itu sehat? Syariah ekonominya. Syariah hasil akhirnya takwa. Iya kan? Mudah kan? Sakit takwa, sehat takwa, IT takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah tuntunan Al-Qur'an kita wajib amalkan. Hah? Ingetin itu. Ya? Itu pondasi. Ini di nanti sebentar lagi bulan apa? Udah dapat THR belum? Mau THR? Ini mau S3 mau THR? Hah? S3 atau THR? Nah, bukan. Sebentar, sebelum dapat THR kita ke S3 dulu. Catat ya, jawabannya Al-Quran. Kita belajar tuh dari TK sampai S3. Ya. Itu apakah orang tua kita atau kita? Kemauan orang tua sebagian besar. Iya kan? Bukan kemauan kita. Kepengin anak-anaknya itu jadi orang hebat lebih dari orang tuanya. Maka dia masukin ke TK. Ada yang sekolahnya TK pada waktu itu? TK semua ya? Apa TK itu? Taman kanak-kanak. Apa yang diajarinya? Waktu di TK? Nyanyi-nyanyi kan? Nyanyi ya? Betul nyanyi? Iya kan? Banyak nyanyi itu kebohongan. Harusnya dari awal, nanti kalau nanti ya, ya anak-anakku jadi orang tua, masukkan anak TK itu apa TK? Rubah, jangan taman kanak-kanak. TK itu adalah tujuan ketakwaan. Harus disiapkan. Kenalkan awal dengan Al-Quran. Kenalkan awal dengan As-Sunnah.
Maka dari sini dimudahkan. Semua sudah SMP kan? Anda pengen tahu antum. Daging babi hukumnya halal atau haram? Halal. Daging babi hukumnya halal atau haram? Halal. Haram semua? Ya. Sepakat? Sepakat. Ya. Pertanyaannya. Orang Islam boleh atau tidak makan daging babi? Boleh. Siapa? Boleh. Aina dalil? Dalil. Kalau ketika ditanya dalil, jawabnya Quran atau hadis. Hah? Ada yang bisa jawab? Bukan, belum ditanya. Nih, antum jawab boleh. Walaupun gak punya dalil. Antum, jawabannya apa? Boleh atau tidak? Hah? Tidak. Ada dalil? Bukan, ada dalil di mana? Ayat? Dia tidak boleh. Ada lagi yang lain? Al-Baqarahnya sudah benar. Ada yang lain? Nah? Gak ada? Kalau gak ada, saya panggil cucu saya sini. Tegak di sini. Suruh pegang ini ya. Pegang sini. Abang tadi, kakaknya bilang daging babi itu haram. Orang Islam boleh tidak makan daging babi, dia bilang tidak boleh. Itu benar. Tapi kalau tanya abang, orang Islam itu boleh atau tidak makan daging babi? Boleh. Boleh. Tanya. Kalau boleh, emang ada dalil? Ada. Ada katanya. Tanya lagi ya. Ini kalau dari TK-nya tujuannya ketakwaan. Jadi jawabannya harus dengan dalil. Ada. Di mana, Bang? Surat Al-Baqarah ayat 173. Masya Allah. Bunyinya seperti apa? Yang bagus-bagus. Biar ditegak di sini, biar dilihat. Artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya dan tidak meminumnya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah Nah, Masya Allah kan? Nih, kasihan. Ya, lihat. Itu ketika kita dijawab dengan dalil. Jadi, boleh orang Islam itu makan daging babi saat apa? Terpaksa dan tidak menginginkannya. Hah?
hanya untuk menahan, kalau tidak makan mati. Itulah bank konvensional. Itulah bank konvensional. Ketika belum ada bank syariah, kita boleh di sana. Tapi ketika sudah ada bank syariah, masih boleh? Enggak boleh? Ya terpaksanya kalau tidak ada bank syariah. Kalau ada bank syariah masih boleh? Enggak boleh. Sekarang anak tanya antum, masih ada rekening di bank konven? Artinya masih senang makan daging? Karena masih senang makan daging? Antum yang ngomong. Maka saat ini ketika ada orang tua siapapun yang menyekolahkan anaknya, minta kepada mereka, orang tua kita, tutup. Hijrah ke bank syariah. Siap? Nanti itu mudah untuk ke Baitullah. Karena ketika kita hijrah, itu Allah mudahkan semua. Awalan saat saya pensiun baru ingin lihat Baitullah. Tapi ketika saya hijrah, rugi kalau tidak pertama kali ke sana. Maka ketika hijrah 2002, 2003 saya sudah sampai sana. Padahal harusnya tahun 2022 baru bisa berangkat ke sana, pikiran kita. Tapi ketika kita hijrah, Allah mudahkan langsung melihat sana. Dan setelah itu Allah mudahkan untuk berkali-kali kita melihat Baitullah. Dimudahkan oleh Allah. Ketika kita meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Siap? Siap. Baik. Tika ya, jadi tujuan ketakwaan. Naik kita ke SD. Apa itu SD? Sekolah. Sekolah dasar. Sibuk dengan PR ya. Maka dirubah. Untuk akhirat SD itu apa? Sholat dahulukan. Karena ini yang diminta oleh baginda Rasul. Abdul amal as-salatu awalu waktiha. Sebaik-baik amal itu sholat di awal. Jadi kalau misal di sini sekolah, IT gitu, 10 menit sebelum waktu sholat itu sudah plus. Gak boleh lagi ada pembelajaran. Dahulukan. Ini kalau SD. Ini kan SMP kan? Ya, yeah. Ini masanya pancaroba. SMP di sini sekolah menengah pertama. Tapi di akhirat SMP itu apa? Sholat membuat perubahan. Jadi kalau di sini sholatnya tidak membuat perubahan, pasti ada yang salah. Jangan-jangan rekening orang tua kita masih di tempat riba. Maka kita sholatnya banyak yang tidak khusyuk, sehingga tidak membuat perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sulit untuk baca Al-Quran, mungkin sulit untuk melakukan kebaikan. Karena sholat yang benar dia mudah melakukan perbaikan, mudah untuk melakukan amal kebaikan. Itu kalau sholatnya benar. Ya. Kalau SMK, sholat itu menutup konvensional. Jadi kalau sholatnya benar dia nutup konvensional. Gak mau dia di konvensional. Ya. Nah kalau sudah SMP, SMK naik ke SMA. Ya. SMA itu sholat menjadikannya amanah. Orang-orang yang tanggung jawab dikasih motor untuk ke taklim, dikasih motor untuk ke masjid, dikasih motor untuk membantu kebaikan, bukan untuk pacaran. Ya, itu SMA. Naik ke panggung kampus untuk dapat S1. Ya. Sholatnya sempurna S1 itu.
sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Solu kama ra'aitumuni usolli. Contohnya orang yang dapat sarjana ini apa? Ketika sholat sendirian, dia mencari sutroh atau tidak? Orang yang sarjana dia mencari sutroh, bukan sholat di tengah jalan. Itu S1, sholatnya benar. Kalau S2, hah? Sholatnya sempurna, sedekahnya lancar. S2, sholat dan sedekah. S3 nya sholat benar, sedekah lancar. S3 apa? S1 lagi, sabar. Karena sabar itu bersama dengan Allah. Innallaha ma'a sabirin. Bisa nih S3? Bisa. Dapat gelar DR. Apa itu DR? Dapat ridho. Iya kan? Siapa yang ngasih? Allah. Nah, dari TK sampai S3 itu kabar itu ada di dalam Al-Qur'an. Di surat apa, ayat berapa Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Qur'an? Itu bacalah. Apa? Silakan. Untuk menjelaskan tadi tuh TK sampai S3. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk baca Quran. Hah? Di surat apa? Ayo buka Quran, yang buka Quran silakan. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk baca Quran. Ini pondasi untuk bisa jadi takwa. Gak ada? Catat ya. Silakan buka di surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29 ayat 45 di awal juz ke-21 di halaman 401 ya, di ujung kanan paling bawah ya. Bunyinya utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas shalata tanha anil fahsa wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Betul informasinya di situ. Bacalah Al-Qur'an wahai Muhammad yang telah diturunkan kepadamu. Baru setelah itu apa? Dan dirikanlah sholat. Orang yang dirikan sholat itu dia bisa mencegah perbuatan keji dan muka. Sebaik zikir kita kepada Allah adalah sholat. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Tamat ya? Tinggal ngasih THR nih. Sudah apa? Sudah? Cukup waktunya? Masih ya? Ya, THR 6 kali THR. Sebelum masuk Ramadan, tuh para orang tua harus menyiapkan 2 THR. Nanti Ramadan 3 THR-nya. Ba'da Ramadan 1.
Dua itu syahadat ya, dua kalimat syahadat. Ya, tiga ini pertanyaan kubur. Ya, pembahasannya usul salasa. Nah, ini pembahasannya tauhid. Enggak boleh syirik. Ya. Nih, 2 3 1. Apa itu THR 2? THR yang pertama ya, THR yang pertama ini hampir semua masjid, musola ketika mendekati Ramadan dia buat THR. Tapi banyak orang yang enggak tahu. Ada yang tahu? Hah? Apa? Ini sahabat itu 6 bulan. Tapi kalau orang Indonesia deket-deket ini. Enggak, catat ya. THR yang pertama itu tarhib. Halo Ramadan. Menyambut bulan Ramadan itu dengan gembira. Caranya bagaimana? Belajar fikih Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Target apa yang harus kita dapatkan nanti pada waktu masuk Ramadan? Belajar ilmunya. Saat ini yang diketahui ketika kita Ramadan, banyak yang dipahami, diberitahu bahwa kita akan melakukan apa? Puasa. Apa itu puasa? Menahan. Siapa yang berani? Ayo. Saya. Ah. Apa? Menahan diri dari hawa nafsu, menahan dari apa makan dan minum dan menahan dari maksiat. Apa ada satu awal pada iya. Ini kasih hadiah katanya. Belum, ada yang lagi? Ya. Nah, kasih hadiah lagi. Ada yang lagi? Yang benar. Itu yang harus kita rubah ya. Ini yang harus dirubah. Makanya banyak kita puasa keluar dari Ramadan gak dapat apa-apa. Karena definisi ini. Ada? Karena puasa itu adalah pelajaran untuk antum supaya amanah. Ya. Bagaimana supaya kita amanah? Karena puasa itu di depan masyarakat khalayak kita bilang puasa, masuk ke dalam kita makan, nggak ada yang tahu. Ya, maka dari itu maka yang namanya puasa adalah ya menahan yang halal. Puasa itu apa? Menahan yang minum halal nggak? Boleh gak pada saat puasa? Gak boleh. Makan? Nih makan ini boleh gak? Saat puasa? Halal gak ini? Hubungan suami istri bagi yang sudah menikah, boleh gak? Pada saat puasa? Halal gak itu? Artinya puasa itu menahan yang halal. Iya kan? Bagaimana kita puasa diterima ketika ayu kita, adik kita, ibu kita buka aurat? Buka aurat Allah atau harap? Dia puasa. Diterima aja puasanya. Ini yang gak pernah dibahas. Puasanya sah. Dapat gak pahala puasanya? Fisiknya dapat,
Tapi yang diperintahkan Allah puasa itu untuk apa? Untuk orang beriman. Agar supaya apa? Takwa. Bagaimana dia akan menjadi takwa ketika puasa yang haram dilakukan? Dia enggak sholat. Dia masih ghibah. Dia masih jidal. Itu puasa yang selama ini dilakukan. Masih sering nonton TV saat puasa. Nonton TV, TV nasional tuh buka-buka aurat. Ditahan itu. Nah, yang paling utama pembahasannya ketika kita puasa masih punya rekening di bank riba. Bagaimana mau dapat? Kenapa kita masih tetap ke sana? Karena riba itu adalah rayuan iblis berujung azab. Azabnya puasanya enggak diterima sama Allah. Karena di sana ada bunga. Padahal itu riba. Bahasa di masyarakat dikatakannya bunga supaya harum. Supaya enak kita, makanya masih tetap di tempat riba. Karena diganti namanya bunga. Mau bunga? Hah? Apa itu bunga? Bunga itu 5 huruf. B-U-N-G-A. Orang yang dapat bunga itu bertambah uangnya. B-U, bertambah uangnya. N-G-A-nya apa? Neraka ganjaran amalnya. Iya kan? Nanti kasih tahu orang tuanya. Ya. Maka dari itu THR pertama kita harus berani merubah definisi pelajaran ya. Untuk kita masuk Ramadan bahwa puasa itu menahan yang halal. Jadi jangan lakukan yang haram. Agar puasa kita betul-betul nanti keluar Ramadan itu jadi takwa. Untuk bisa seperti itu apa? Kasih THR yang kedua. Apa THR yang kedua? THR yang kedua adalah totalitas habisi riba. Totalitas habisi riba. Dapat kita 2 THR nih, insya Allah masuk Ramadan mudah, ringan. Melakukan amal kebaikan ringan banget kalau sudah tidak ada riba. Ya, maka di THR yang di bulan Ramadan ada 3. THR yang pertama adalah nanti di bulan Ramadan THR-nya adalah tadarus hari Ramadan. Karena pada saat Ramadan lah ada terdengar kata tadarus, ada yang baca, ada yang nyimak dalam memperbaiki bacaan. Ya, di masjid-masjid ya, habis tarawih gitu kan. Maka THR yang kedua adalah tarawih hari Ramadan. Karena hanya di bulan Ramadan ada tarawih. Di bulan yang lain enggak ada. Ini THR yang kedua. Yang tak kalah pentingan THR yang ketiga. Apa itu? Takjil. Iya kan? Kan banyak yang ngasih takjil hari Ramadan kan? Nah. Ya, 3. Maka keluar Ramadan 1 THR-nya. Ada yang tahu? Ayo. Ini masa enggak tahu nih. Tunjangan hari raya. Itu mah orang dunia, ini kita orang akhirat. Hah? Ayo. Masya Allah. Dapat THR-nya. Alhamdulillah. Selesai sudah ya. Nah,
Terakhir, kita kasih tahu untuk kita selama ini untuk berangkat haji itu nunggunya 20 sampai 30 tahun. Benar? Iya kan? Nah, kita mudah saat ini untuk bisa ke Baitullah, ya. Mudah. Lewat umroh. Gak ada uangnya. Nabung. Harganya tetap. Jadi kita pasang nabung untuk sampai 3 tahun itu harga tidak berubah. Ya. Ini saat ini aja flyer-flyer harga berubah-ubah. Itu enggak boleh. Harga harus jelas. Ya. Harga enggak boleh berubah-ubah setelah kita sebutkan akad di situ. Enggak boleh lagi berubah. Ya. Kalau dia tidak nampak harganya itu haram. Ya, dilarang dalam syariat. Maka cari travel yang berani memberi angka yang tidak berubah. Yang kedua, kalau wanita harus bersama mahram. Gak boleh pakai surat mahram. Itu kebohongan yang nyata. Dia berbohong kepada Allah. Untuk apa? Membohongi manusia. Ini makanya umrohnya gak berhasil. Karena ada yang haram dilakukan, yaitu dusta. Ya. Dan yang ketika kita berangkat ke sana, umroh, satu kali perjalanan hanya satu kali. Ya. Hanya satu kali umrohnya. Kalau mau banyak tawafnya. Ya. Nah, kita lakukan ini untuk yang umroh saja ke sana sampai 3 tahun cukup DP 2,5 juta. Setiap bulan nabung 1 juta atas nama sendiri. Atas nama ya, anak-anakku sendiri. Nanti kasih tahu orang tua, nanti pas 3 tahun berangkat. Harga enggak berubah lagi. Tercatat ini orang berapa nih? Mau? Mau? Ada orang berapa nih? Mau semua nih? Bisa dilanjutkan Pak Kepala Sekolah ya? Pak Nur? Ya? Bisa berangkat semua. Nah, kalau bapak-bapak ini bisa ngumpulin, ya, berangkat duluan. Walaupun ini belum, kepala sekolahnya berangkat duluan. Gimana? Kita siapin. Nah, itulah memudahkan. Dan anak-anak gak ada tambahan. Nanti ngomong sama orang tua, buat programnya Pak. Kalau Bapak nanti bersama saya berangkat duluan untuk nanti cerita ke orang tuanya. Oh, ternyata enak ya di sana. Apa yang mau diceritain jadi nampak. Atau juga nanti bisa umroh plus Turki. Anak saya ada di Turki. Jadi bisa lihat ke sana. Ya. Jadi kalau memang berminat nanti bisa bekerja sama nanti dengan kepala sekolah ya, dengan Pak Ustadz Nur Hasan. Ya. Kita bisa bareng-bareng. Saya akan cari itu. Untuk tabungan umroh ini semua di bank syariah, enggak boleh di perbankan riba. Ya. Kalau untuk hanya untuk berangkat cukup 1 juta. Tapi nanti kalau kita bisa mau ke sama Turki, ada yang 4 jutaan gitu setiap bulannya, ada yang 3 jutaan, ada yang 2 jutaan. Tinggal dicocokin aja karena dia plus Turki. Di Turkinya sampai 7 hari 6 malam. Iya, nanti di Mekah, di Madinah dibagi-bagi selama 15 hari. Rencananya seperti itu. Ya. Itu yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya kepada anak-anakku agar supaya kita keluar dari Ramadan menjadi hamba Allah yang takwa. Siap kita hijrah? Siap. Apa itu kita? Kita adalah, ini keinginan ya, keinginan kita semua. Jangan sudah bilang siap
Sudah mau tapi enggak mau lakukan. Hati-hati. Itu jadi dusta. Ya, kalau sudah bilang siap, iya, laksanakan. Nanti ngomong sama orang tuanya, insya Allah disetujuin. Amin. Maka kita itu apa? Kita itu adalah kejujuran. Itu tujuan amalnya. Karena inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Utama untuk kita bisa IT dipercaya orang adalah jujur. Karena konsep semua keberhasilan daripada perusahaan itu di IT. Kalau antum kuasain itu, antum dibayar mahal. Ya. Kalau ada yang mau magang nanti ke tempat saya aja. Mau ke bank atau ke perusahaan saya boleh. Saya punya perusahaan PT Tim AMDK Al Jambi. Apa itu PT? Apa? Hampir. Hampir. Catat, PT itu adalah pentingnya takwa. Apa itu tim? Tim. Tim, tim. T-I-M. Kalau sudah diawali pentingnya takwa, maka tim itu adalah tujuannya ingin menyampaikan. AMDK? Belum ada yang tahu? Gak ada. AMDK adalah amalnya mengajak ditutupnya konvensional. AMDK. Amalnya mengajak ditutupnya konvensional. AL, amal lainnya. Apa amal lainnya? Jambi. Ayo silakan, apa Jambi? Ayo Jambi. Ini enggak pernah ya, enggak pernah nonton mungkin ya, alhamdulillah ya. Sering buka YouTube enggak? Dibuka? Enggak pernah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau YouTube yang lain buka ya. Catat ya, ini sering saya sampaikan ini, Jambi. Apa itu Jambi? Catat. Jangan antum menolak bank Islam. Jangan antum menolak. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Siapa? Nomor tanya. Dapat. Ya, Faris. Tanya. Silakan bertanya. Iya. Apa? Oh, dapat hadiah langsung. Iya. Iya. Silakan. Bisa minum ya. Tadi Ustaz bilang harga yang berubah-ubah itu haram kan? Setelah akad enggak boleh berubah. Karena dia sudah dipelayar dikasih tahu, sudah dibayar kontan, tahu-tahu minta tambah. Itu enggak boleh. Kalau emas enggak boleh juga untuk kita beli secara cicilan, dia harus kontan. Harus kontan, yadan biyadin. Kalau emas kan kalau misalnya kita udah beli, terus kan harganya bisa turun naik. Iya.
Terus? Bukan yang pada waktu transaksi jual beli, gitu. Kalau dia kan turun naik pada saat kita transaksi jual beli itu nggak ada masalah. Ada yang lain? Sudah tahu? Ada yang mau emas atau perak? Emas. Apa itu emas? Gak tahu. Catat ya. Emas adalah ekonomi masyarakat adalah syariah. Maka kita tinggalkan perak. Apa perak? Perak. Ya. Ya, silakan mencoba, mencoba. Coba. Coba. Mencoba apa lagi ya? Hampir. Apa itu? Hampir. Kasih hadiah, kasih hadiah. Ini nih. Sudah mencoba. Yang benar. Lihat ya. Ada yang masih berani? Ya coba. Enggak apa-apa. Permasalahan ekonomi rakyat akan konvensional. Hampir benar dapat hadiah. Hampir, hampir, hampir. Sudah mulai, sudah mulai. Iya. Salah dapat hadiah. Bukan yang benar. Ayo. Ya udah dapat hadiah. Ah. Biar habis. Ya, catat ya. Jadi kalau emas itu ekonomi masyarakat adalah syariah. Sementara perak perusak. Ekonomi rakyat adalah konvensional. Makanya hancur bangsa ini karena menggunakan riba. Menggunakan perbankan konvensional. Gitu. Ya. Mana lagi mau nanya? Ya. Kalau konsep nabung emas gimana? Nabung emas. Nabung emas boleh kalau kita beli emas sudah tuh kita simpan, itu namanya nabung. Boleh nabung emas. Jangan sampai kita nabung uang, emasnya enggak ada disebut nabung emas, itu enggak boleh. Jadi emas beneran kita simpen. Ya? Iya. Oh iya, itu legal nggak? Kalau nggak tahu jangan dilakukan. Kita harus tahu dulu. Ya, dia kalau dia tidak legal, ilegal itu jadi haram. Ya, karena uang digital pun boleh ya, wallet itu ya nggak ada masalah. Tapi ketika dia tidak dilegalkan, dilakukan itu menjadi haram. Kita melanggar. Kalau dia disetujui oleh pemerintah nggak ada masalah. Hukumnya pajak. Hukum pajak apa? Pajak menurut siapa? Pajak itu untuk orang kafir yang berada di pemukiman kaum muslimin. Kita mayoritas muslim atau mayoritas kafir? Jadi orang-orang yang bayar pajak itu orang kafir bayar pajak. Kalau orang Islam bayar zakat. Terus kita disuruh, diperintah, wajib bayar pajak. Maka kalau tidak bayar pajak, semuanya kesulitan. Maka kita membayar pajak itu dengan keterpaksaan. Ya kan? Kalau kita nggak bayar pajak, ini nggak boleh, sekolah ini nggak boleh, gitu kan? Maka terpaksa. Terpaksa ada dosa enggak? Enggak ada. Iya.
Ha, Pak Kepala Sekolah langsung nih. Tadi saya ketemu ada Anu di sini. Oh, iya. Yang dimaksud dengan bank Islam itu bank apa? Karena banyak bank-bank yang ada sekarang, bank konvensional pun yang melabeli dirinya dengan syariah. Ketika dia sudah punya izin. Jadi izin dari OJK yang mengeluarkan izin, ketika dia punya unit usaha syariah, itu wajib di situ ada dewan pengawas syariah. Jadi ketika sudah ada nama syariah di sana, 100% harus mengikuti prinsip syariat Islam. Meskipun dalam praktiknya itu masih ada. Sama kita orang Islam nih, buktinya saya tanya Quran banyak nggak jawab, iya kan? Sama. Artinya Islam itu benar, orang Islamnya belum tentu benar. Bank syariah benar. Dan saya pelaku. Semua aturan itu bisa dilakukan tidak melanggar syariat Islam. Karena saya tahu. Apa subhatnya di bank syariah? Ketika peminjaman, ketika jual beli mungkin jual beli enggak boleh. Jadi kalau jual beli yang cicilan itu akad murabahah. Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000. Pasal pertama ayat 6. Harga jual itu adalah harga beli plus keuntungan. Ketika sudah disepakati itu tidak boleh berubah lagi. Ada DP itu pengurang, ada di pasal 2 ayat 7 poin A. Bahwa DP itu pengurang harga jual. Tinggal sisa kewajiban. Sisa kewajiban itu mau dibayar 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak boleh berubah hatta 1 rupiah. Enggak boleh ada denda keterlambatan. Enggak boleh ada penalti. Berarti intinya itu yang penting dapat izin dari OJK. Naam. Nah, terus ya berarti boleh sebut merek enggak? Ya. Seperti BNI Syariah, BCA Syariah itu diperkenankan. Ya. Menabung. Jadi menabung ada dua akadnya. Ada akad wadi'ah, akad mudharabah. Akad wadi'ah itu kita sebagai penabung enggak boleh dapat hadiah. Enggak boleh dapat bonus, enggak boleh dapat tambahan apapun ketika akadnya wadi'ah. Kalau akad mudharabah kita dapat bagi hasil. Dan kita harus siap rugi. Kalau kita tidak siap rugi, maka hasilnya haram. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi tinggal lihat ilmunya pada saat itu, ilmu muamalahnya, akadnya apa. Karena kita menghukuminya ketika dia berakad. Kalau secara institusi semua syariah itu aman karena ada dewan pengawas syariah. Nah, pada saat berakadlah kita akan menilainya. Jadi saya mendampingin masyarakat yang ingin berakad dengan bank syariah. Jadi untuk melihat akadnya seperti apa. Nah, di situ kita bisa hukumi. Contoh saat ini seperti tadi mau jual beli emas. Kan ada yang cicilan emas. Kita tidak rekomendasi itu. Karena emas itu komoditas riba. Rupiah kita kiaskan sebagai komoditas riba. Maka dia harus berlaku yadan biyadin. Tapi fatwa membolehkan dia jadi komoditi. Bukan lagi nilai tukar. Kita memahami itu nilai tukar. Jadi kita enggak lakukan. Seperti itu, Syekh. Ya. Dari jual beli, dari sewa, dari investasi, akad musyarakah atau mudharabah. Naam. Ada lagi? Ya. Kalau tidak sengaja kan nggak tahu kita. Seperti apa contoh? Misalnya kayak jual beli.
jual beli. Gimana gimana? Apa? Ngasih uang, orang ngasih uang, iya? Kalau enggak tahu kan enggak ada hukum. Halal untuk antum. Ya? Iya, karena iya. Jadi yang berdapat dosa dia. Apalagi kita enggak tahu. Ya, kalau enggak tahu enggak ada dosa. Yang tahu diambil lagi itu baru dosa. Ya. Makanya kalau kita sudah nanya, sudah tahu, enggak boleh dilakukan lagi. Iya, karena kalau kita mengulangi waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Maksudnya itu apakah boleh menerima hadiah atau pemberian dari pelaku riba? Kita baik sangka. Jangan-jangan dia dapat dari orang tuanya. Tapi kalau jelas beliau itu kerja di bank konvensional, kemudian kita mendapatkan THR, kemudian hadiah, apakah boleh? Iya, kalau dia kita ingin warok, nggak usah diterima. Kalau warok, kita mencegah, karena kita sudah tahu, gitu kan? Tapi kalau kita berbaik sangka, mungkin dia dapat dari orang tuanya, mungkin dia dapat warisan, ya kan? Itu kan rezeki halal semua, ya kan? Berbaik sangka kita, kenapa dia berani mengeluarkan itu? Zakat itu harus dari rezeki yang halal, bukan dari yang haram. Jadi memberikan dari rezeki yang haram itu nggak dapat apa-apa. Iya kan? Jadi kita kalau ingin memberi harus dari yang halal. Allah nggak suka ya apa yang kita berikan dari yang haram. Jelas? Ya. Apa singkatan IDN? Ya. Apa singkatan IDN? Apa tuh? Apa singkatan IDN? IDN katanya. Islam itu damai nikmat. Halas? Tapi ya mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan ya niat antum nanti untuk ke Baitullah diberikan kemudahan, cukup nabung, nanti bisa kerjasama dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi kita bisa bareng-bareng. Tapi semua nabungnya atas nama anak-anakku sekalian, bukan atas nama perusahaan. Sehingga aman. Ya. Hanya bayar DP-nya aja ke perusahaan untuk mengambil porsinya supaya harga tidak berubah. Cukup 2,5 juta. Ya, jadi kalau nabungnya hanya 1 juta. Ya. Kalau duluan nanti bisa nanti cukup 35 bulan saja, 1 bulannya digratiskan. Ya, jadi kita buat angkanya 37,5. Jadi tidak berubah selama 3 tahun. Ya, sudah jelas gitu ya. Jadi berangkat hanya 9 hari ke sana ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau ada kebaikan semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang salah yakinkan pribadi Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi. Ini kalau misal mau lihat ada di YouTube AMDK Al-Jambi. Itu banyak akad-akad muncul di sana. Ya, problem-problem di masyarakat juga ada di sana. Ya. Mungkin itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat jam 10. Ini Sheikh sama siapa nih ada hadiah dua untuk antum nih. Buku yang saya tulis Hijrah dari Bank Ribawi menuju Bank Syariah.